Tahun 2018 mungkin menjadi tahun keberuntungan bagi beberapa zodiak. Sebut saja Leo, Virgo, Sagittarius, dan Pisces. Keempat zodiak ini dikabarkan akan menuai keuntungan bertubi-tubi yang datangnya tak disangka-sangka. Kamu yang zodiaknya tidak masuk dalam kategori tidak perlu berkecil hati. Ada beberapa zodiak yang dipercaya bakal sukses dalam hidup karena memiliki potensi dalam dunia bisnis. Apakah zodiak kamu termasuk salah satu yang dipercaya berpotensi sukses dalam bisnis? Dikutip dari cermati.com, berikut ini adalah zodiak-zodiak yang berpotensi sukses dalam bisnis. 1. Aquarius, ketelitian dan komunikasi jadi potensi sukses dalam bisnis. Zodiak pertama adalah Aquarius. Sifat yang sangat teliti membuat para Aquarius sukses dalam membina bisnis yang digeluti. Keputusan yang akan diambil zodiak ini bukan sembarang keputusan, melainkan keputusan yang sudah dipikir selama berpuluh-puluh kali sebelum akhirnya diterapkan. Jiwa pemikir yang dimiliki juga membuatnya dikagumi banyak orang. Soalnya para Aquarius dapat membina komunikasi dengan baik. Ia mengetahui banyak hal yang membuat orang akhirnya terkagum-kagum padanya. 2. Aries, sifatnya yang pantang menyerah cocok dalam dunia bisnis. Sifat pantang menyerah yang dimiliki para Aries memang wajar membawanya mendulang kesuksesan saat berbisnis. Aries merupakan zodiak yang jarang mengatakan kata tidak bisa sebelum ia benar-benar mencoba sesuatu. Ide-ide yang ada dalam kepalanya akan direalisasikan dalam tindakan nyata. Bisa dibilang, para Aries bukan hanya banyak berpikir, tapi juga banyak ambil tindakan. Tidak hanya itu, Aries yang lahir dengan IQ di atas rata-rata juga membuat mereka sangat mudah mencerna segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Karena itu, Aries berani tampil di depan banyak orang. 3. Gemini, kepintaran dan keberanian yang dimiliki jadi modal sukses. Kepintaran yang dimiliki Gemini tampaknya bukan kepintaran biasa. Kegagalan dalam menempuh bisnis pada masa lalu tidak menjadikannya patah semangat, tapi menjadi langkah awal untuk mendulang sukses. Para Gemini dipercaya mampu memutarbalikkan situasi yang tadinya negatif ke arah positif. Artinya, kegagalan yang menerpa dirinya mampu berubah haluan menjadi kesuksesan di masa mendatang. Hal ini juga dipengaruhi karena mental berani yang sudah dibawa para Gemini sejak lahir, sehingga mereka yang terlahir di bawah zodiak ini jarang gagal saat berbisnis. 4. Leo, tidak takut gagal jadi faktor kenapa zodiak ini ideal jadi pebisnis. Zodiak yang terlahir dengan simbol si Raja Hutan tampaknya juga masuk dalam kategori zodiak yang memiliki jiwa bisnis yang tinggi. Terlahir dengan lingkaran api membuat para Leo sangat berani dalam mengambil tindakan. Mereka tidak pernah takut akan kegagalan karena yang ada di dalam pikirannya hanya bayang-bayang kesuksesan. Selain itu, Leo juga terlahir menjadi sosok pemimpin di masa yang akan datang. Ia sering menjadi panutan banyak orang karena sifatnya yang bisa dibilang sangat berbeda dibandingkan zodiak yang lain. 5. Scorpio, kemandiriannya memuluskan jalannya dalam dunia bisnis. Orang-orang yang terlahir di bawah zodiak Scorpio biasanya memiliki sifat ambisius, persuasif, dan sangat aktif. Sifat inilah yang pada akhirnya berhasil membawa mereka pada gerbang kesuksesan. Dalam menjalankan bisnis, para Scorpio tidak suka menggantungkan dirinya pada orang lain. Ia lebih suka bekerja dengan caranya sendiri. Ia tidak akan berhenti mencoba walau dirinya sudah gagal berulang kali. Zodiak ini baru akan meminta bantuan orang lain pada saat mereka sudah lelah mencoba, tapi belum juga menemukan jalan keluarnya. 6. Sagittarius, negosiasinya yang lihat membuatnya berpeluang sukses. Para Sagittarius sekilas tidak bisa mendulang sukses dalam bisnis karena sifatnya yang sangat santai dan tidak terlalu suka untuk bersikap serius. Pada saat orang Sagittarius mencoba untuk
Serius, mereka tidak akan pernah mau diganggu. Apa yang sudah ada di benaknya harus tercapai sehingga membuat dirinya tetap bersemangat walaupun sudah gagal beberapa kali. Orang-orang Sagittarius juga terlahir dengan sifat menggoda dan lihai dalam bernegosiasi. Jadi, kalau dalam urusan tawar-menawar, para Sagittarius jagonya. Asalkan ada kemauan dijamin meraih kesuksesan. Apa yang dikatakan oleh horoskop memang benar, tapi tidak mutlak bisa dipercaya. Jangan merasa berkecil hati jika kamu tidak termasuk orang yang cocok dalam dunia bisnis. Kalau kamu mau, kamu juga bisa mewujudkan mimpi menjadi pebisnis sukses. Intinya adalah kerja keras. Apapun yang kamu lakukan dengan kerja keras akan menuai kesuksesan. Yeah.